Jadi kan man, kan udah panjang lebar kita. Poin pertama tadi gol besar. Iya, ya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Poin kedua itu tidak ganggu, tidak membahayakan orang yang jalan, enggak ya, berulah. Terus yang ketiga itu apa? Terus yang ketiga dari kalau kita mau duduk di nongkrong pinggir jalan nih kan, adabnya ya kan. Hak jalan. Ketika kita mau kita duduk di pinggir jalan nih kan. Itu yang ketiga itu menjawab salam. Menjawab salam sama orang yang mengucapkan salam ke kita ya. Jadi kan menjawab salam ya itu kan hukumnya wajib. Salam kalau ada orang memberikan salam kepada kita ya kan. Assalamualaikum, kita wajib menjawab tuh kalau kita dengar. Ya, wajib menjawab apalagi kita berada di pinggir jalan yang bahwasanya dalam suatu hadis ada dianjurkan oleh Nabi SAW urutan orang-orang yang memberikan salam dan orang yang menjawab. Jadi orang yang memberikan salam itu orang yang ya memberi salam lah gitu ya. Memberi salam yang pertama itu dia orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Itu yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang berjalan, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Nah ini yang masuk konteks di pinggir jalan tadi. Jadi misalnya ada orang nih jalan kaki kan. Jalan kaki, kita lagi ada duduk di pinggir jalan. Jadi orang yang berjalan kaki ini disunahkan untuk memberi salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk-duduk tadi. Nah yang kita yang duduk-duduk tadi, kita wajib menjawab salam dari dia. Gitu. Kemudian juga orang yang di atas kendaraan kepada orang yang berjalan. Begitu. Orang yang di atas kendaraan kepada orang yang berjalan. Jadi orang di atas kendaraan itu memberi salam kepada orang yang berjalan. Dan terakhir, orang yang sedikit, misalnya kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Itu dalam memberi salam urutannya. Jadi yang masuk pembahasan kita ini duduk pinggir jalan tadi, itu orang yang berjalan memberi salam kepada orang-orang yang duduk. Wajib dijawab ya? Iya, wajib dijawab nih. Ya, tapi gini, yang misal kan, ada orang non-Islam atau orang kafir gitu kan, dia ngasih mengucapkan salam ke kita, katanya assalamualaikum gitu. Mungkin sebagai bentuk toleransi. Iya. Jawab kita wajib jawab. Apa non muslim gitu? Non muslim dia ya. Yang ngasih salam ini non muslim. Ya kita menjawab sesuai dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi itu wa alaika gitu aja. Jawabnya kan kalau apanya? Kalau yang lain ya kalau muslim kan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang non muslim kita jawabkan waalaika gitu. Gitu aja. Waalaika itu apa sih? Dan atasmu ya azab Allah gitu. Karena kita enggak bisa, enggak mungkin kita mendoakan rahmat bagi orang-orang kafir gitu kan. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Karena kan salam ini kan penghormatan gitu. Penghormatan dan isinya itu memang doa dan rahmat gitu. Doa agar kita diberi kesejahteraan gitu kan. Kesejahteraan atas kalian. Assalamualaikum dan rahmat Allah gitu. Kan enggak mungkin kita mendoakan rahmat Allah bagi orang-orang kafir gitu. Ya kayak gitu. Dan ya intinya kalau ada orang yang menjawab yang memberi salam kepada kita ya kan. Kita itu wajib menjawabnya. Orang-orang yang lagi duduk-duduk itu wajib menjawabnya. Baik itu satu orang yang menjawab untuk perwakilan semua gitu kan, ya gak masalah gitu. Intinya udah terwakilkan gitu, yang lain udah dijawab. Jangan masa bodoh aja orang, assalamualaikum. Orang dia buang muka gitu kan. Tentang yang beri salam pun mungkin ada selek juga sama dia ini ya kan. Jadi dia ya buang muka aja gitu. Itu gak boleh. Intinya kita jawab salam gitu. Dan juga menjawab salam ini termasuk dari hak-hak sesama muslim. Selain dia tadi hak-hak jalan ya kan, menjawab salam juga termasuk hak-hak sesama muslim. Jadi ada kau tahu harus hak sesama muslim enggak? Enggak tahu. Emang tahu? Enggak. Jadi hak-hak sesama muslim itu ya kan, hakul muslim ala muslim khamsun. Hak-hak sesama muslim itu ada 5, di hadis yang lain ada 6. Intinya dia yang pertama itu raddus salam, menjawab salam. Kemudian wa'iyadatul marid, wattiba'ul janais, wajabatud da'wah, wa tasmiyatul antis. Jadi hak sesama muslim itu ada 5. Pertama tadi menjawab salam. Kemudian mengunjungi orang yang sakit. Kemudian mengikuti jenazah.
itu mengantar jenazah, mengantar jenazah, mengikuti jenazah di belakangnya baru, dan menghadiri undangan, hadir undangan kalau kita diundang kita datang dan mendoakan orang yang bersin. Jadi itu hak asal muslim gitu kan. Jadi yang rodi salam tadi, yang menjawab salam tadi, itulah hak dari hak sama muslim juga ya. Dan juga hak jalan gitu. Oh, jadi enggak. Kita hak jalan sekaligus hak muslim ya. Iya. Dan juga menggugurkan kalau misalnya satu orang yang menjawab udah menggugurkan yang semua. Misalnya 5 orang yang duduk nih gitu kan. Satu orang aja yang jawab sebagai perwakilan itu udah menggugurkan kewajiban yang orang 5 tadi untuk menjawab salam gitu. Gitu. Itu yang ke ketiga. Yang keempat itu, yang keempat dan kelima ini itu amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang iya yang oh, kita yang antum ya, singgung tadi kan. Antum singgung itu. Tapi betul-betul berat kali ya mungkar nih zaman sekarang nih. Mm-hmm. Mungkin ya kalau tadi kayak menjawab salam itu ringan gitu ya. Iya, itu ringan kali lah gitu ya kan. Tidak memberi gangguan itu ringan lah, masih bisa lah kita kontrol gitu ya kan. Kalau tadi yang pertama ya kan. Yang pertama. Ibnu Basar tadi sama ini sama amar ma'ruf nahi mungkar ini. Itu memang enggak. Jadi misalnya gini kan, ada orang pacaran depan kita sekitar 5 tahun 6 meter lah depan kita kan. Kita bilang kita istilahnya kan kita enggak pacaran atau kata lainnya zaman sekarang tuh jomblo. Iya, jomblo ya kan. Kita nasihati lah dia. Jangan gini boy gitu. Ya boy. Jomblo lah. Kenapa malah kan? Awak malu sendiri. Ya intinya jangan malu gitu ya. Bilang aja, ya jomblo cuman enggak dapat dosa gitu. Oh, apa pacar? Lu pacaran dan jelas dosa gitu. Oh, kesendirian dalam ketaatan lebih baik daripada berdua dalam kemaksiatan. Yeah, itu kata-kata bisa. Jomblo itu. Kata-kata jomblo itu. Ya yang masih single ya kan. Iya, jadi ya memang berat gitu amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman itu harus dijalankan gitu. Harus harus ditegakkan sesuai dengan kemampuan kita. Enggak mesti harus ditegur gitu ya. Iya, kalau kita mampu kita tegur gitu. Kalau tidak, ya dengan yang lain gitu. Entah kita mengadukan perbuatan mereka ke pihak berwajib setempat gitu kan. Misalnya entah ke kepala desa, ini tadi pacaran nih gitu kan. Kau, biar dinikahkan gitu. Ya, kalau kepala desa pun kayaknya gak peduli juga lah orang tuh. Iya, misalnya kalau udah mungkin sampai berbuat zina, hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak mungkin mengarah ke zina daripada... Mungkin nyudut-nyudut semak-semak itu kan. Ngapain gitu, kita nampak gitu. Kita bilangin gitu. Oh, kalau kayak gitu udah inilah, udah istilahnya. Udah tabu lah di mata masyarakat. Iya. Bisa lah kita kasih tahu ke kepala desa. Tapi kalau cuma sekitar jalan berdua, nongkrong bareng gitu kan. Sama orang tuh hal biasa gitu. Iya, ya kita lah sebagai yang sesama muslim. Kita tahu hukumnya itu gak boleh ya kan. Ya kita cegah lah dari kemungkaran mereka gitu. Kita cegah dari kemungkaran. Karena... dalam satu hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita gitu. Jika kalian melihat kemungkaran, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, ada tingkatannya lagi nih. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kata Rasul. Jadi, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, kata Rasul, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak bisa, pakai lisannya. Dengan lisannya dia ingatkan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau enggak bisa juga dengan hatinya. Maksudnya dia mengingkari perbuatan itu. Oh, itu. Nah, wa dzalika maful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Oh, kalau kita ada ini dan ingkari perbuatan itu ada, berarti kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman itu tingkatan yang paling lemah gitu. Ya ini di antara tiga tingkatan ini, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati, ini sesuai dengan kemampuan kita. Agak sulit gitu pakai tangan gitu. Orang ngelihat orang pacaran kita tegur langsung pacaran itu. Iya. Karena kan gimana ya, udah agak
udah jadi hal yang biasa gitu. Malah kalau misalnya kita yang negur, kita itu yang kadang-kadang dianggap iya, aneh gitu. Kenapa nggak pacaran? Padahal ya itulah karena sudah tersebarnya maksiat di mana-mana. Jadi ya maksiat itu dianggap biasa gitu sama orang-orang sekarang gitu kan. Jadi ya kitalah sebagai yang udah tahu, ya kita tetap menyuarakan bahwasanya hal ini memang maksiat, nggak boleh gitu. Itu sih. Itu kan yang istilahnya kalau dari amal makruf nahi mungkar itu yang kita bilang tadi kan nahi mungkarnya. Nahi mungkarnya ya, yang kita melarang dari orang. Ya melarang dari maksiat gitu ya. Iya. Kalau amal makrufnya itu nongkrong di pinggir jalan, amal makrufnya itu gimana? Ya kayak misalnya nongkrong-nongkrong pinggir jalan nih kan, ya kita mungkin lewat gitu dengan orang ada nongkrong duduk, ya kita kasih tahu nih adab-adabnya tadi misalnya, bisa itu satu sharing lah ya. Sharing gitu. Kemudian sharing gitu. Ketika di nongkrongan itu kita bahasnya hal-hal yang bermanfaat, yang positif, yang positif, bukan yang kayak gibah, bukan suuzon atau yang lain-lain lah gitu, mengadu domba gitu. Jadi kayak gitu. Juga kayak pas waktu sholat gitu, azan, pas azan kita pergi ke masjid gitu. Ajak yang ada di tongkrongan gitu. Ajak yang di tongkrong itu kita, ayo, yuk pergi ke masjid, yuk sholat. Bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Atau misalnya sekali-sekali kita buka bersama di tongkrongan kan. Misalnya juga amar ma'ruf gitu. Juga misalnya kita mengajak orang-orang sekitar itu, yuklah sekali-sekali kita kayak bakti sosial gitu, kerjakan hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu kan. Sekedar untuk memikirkan kegiatan sosial pun juga mungkin gitu ya. Misalnya gimana kalau misalnya minggu depan kita gotong royong ke panti yuk gitu. Oh gitu, healing ya. Iya, panti asuhan gitu kan, kita nyantuin anak yatim misalnya. Gitu. So, intinya hal-hal yang positif karena ya niat baik itu kan udah diganjar pahala gitu. Apalagi kita melakukan hal tersebut gitu kan. Kalau kita berniat baik aja, sesuai yang dikatakan Rasulullah, kita dapat satu kebaikan gitu. Niat aja masih belum kita melakukan. Kalau kita melakukan dilipat gandakan jadi 10 gitu. Jadi ya kalau bisa niat-niat aja, walaupun cuma niat dulu ya kan. Yang baik-baik aja dulu kita bahas di tongkrongan tuh ya kan. Yang baik-baik, yang bermanfaat, yang positif-positif. Ketika ada peluang untuk berbuat kebaikan, kita ajak teman-teman. Jadi kan amar ma'ruf gitu, mau ngajak kepada kebaikan. Nggak lalai dari waktu, dari sholat, misalnya nggak lalai dari ibadah gitu. Berarti itu dia yang hak terakhir ya? Iya, hak terakhir itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini sejalan lah ibaratnya gitu. Ya, ketika 45 berarti. Amar ma'ruf. Ya udah kita juga nahi mungkar, juga kita melarang perang-perang, enggak melulu cuman ayo ngajak-ngajak kebaikan aja. Ya harus kalau ada kemungkaran di situ ya kita larang gitu. Misalnya tiba-tiba nanti pas di tongkrongan bicaranya yang aneh-aneh gitu kan, yang jorok-jorok, misalnya kita ingat enggak boleh. Gibah, ganti topik lah gitu misalnya. Ya dan yang lain-lain seperti ya kalau kita lihat orang yang di jalan tadi kan, orang yang kecopetan gitu kan, orang yang kecopetan kita bantu untuk nangkap copetnya misalnya. Juga ada mungkin misalnya orang yang susah kita tolong gitu. Karena juga menghentikan kezoliman, membuang kezoliman dari jalan, membuang gangguan dari jalan tadi juga termasuk bagian dari iman gitu, cabang-cabang iman gitu. Dan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, al imanu bid'un wasitun au sab'un syu'bah. Iman itu dia ada 60 atau 70 macam. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu tingkatan iman itu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi gitu. Banyak nih ibaratnya kalau dilihat dari tadi kan, kayak yang pertama kita harus Goldul Basar ya? Goldul Basar. Menundukkan pandangan. Yang kedua tadi coba ingatnya. Apa? Apa tadi yang kedua ya? Udah lupa ya. Cepat ya. Tidak memberi gangguan. Kalau bahasa Arabnya ini kaful adza. Kaful adza ya. Adza itu gangguan. Ya bisa dari gangguan lisan. Atau perbuatan. Tangan perbuatan kita. Gitu. Kalau yang ketiga tadi apa? Salam, memberikan salam juga gitu kan. Kalau keempat kelima baru tadi baru amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi ibaratnya gini ya kan, itu kan lebih baik menurut antum kalau hal seperti ini kan tadi kata Rasulullah, jangan nongkrong gitu ya. Iya, jangan nongkrong kalau, di jalan. Kalau kita lihat dari kelima ini kita lebih bagus. Gak usah. Nongkrong atau enggak? Ya, kan sebenernya. Tadi kan ada amal ma'ruf. Nyahi mungkar gitu kan. Amal ma'ruf ini ada ya? Iya. Ya kalau misalnya kita lihat secara umum ya kan. Kebanyakan orang-orang yang sekarang sering-sering nongkrong di jalan itu kan kepentingannya nggak ada gitu. Iya, cuman kok lepas-lepas aja. Ah, cuman untuk senang-senang aja gitu. Ibaratnya kita lebih condong lebih berarah malah ke maksiat ini. Iya, lebih daripada melakukan kebaikan ketika kita duduk di jalan tadi gitu. Dan makanya itu, Rasul suruh pindah ya? Iya, suruh pindah gitu. Ya kayak abang bilang tadi di awal kan. Ya ada yang nongkrong di jalan tuh dia cuman parkirkan kereta aja ya, kan. Iya, betul-betul. Untuk apa? Pamer. Ini kan niatnya untuk apa ya itu di parkir ya kan. Apa tuh namanya itu? Ngapain ya namanya itu keretanya di gos-gos? Di gos, digeber-geber. Digeber-geber gitu. Itu mengganggu itu. Itu mengganggu. Itulah kan. Berapa orang maki gitu. Awal niatnya mereka ini tadi kan memang bukan untuk melakukan kebaikan gitu kan. Untuk ya mungkin untuk pamer tadi, pamer kereta tongkrongan kami ini bukan main-main gitu ini gitu kan. Iya. Tongkrong ini teh lah kereta aja ninja semua misalnya satu Oppo dijejerkan gitu bagus kan. Semua, gitu. Kereta bagus semua. Kemudian ya yang lain-lain gitu kan. Ya intinya kalau kita lihat sekarang itu banyak orang-orang yang nongkrong di jalan itu ya untuk bermaksiat gitu kan. Dia mengarah ke situ gitu. Memang niat awalnya mungkin ya enggak bermaksiat gitu kan. Cuman ketika sampai di jalan, ketika sampai di tempat tongkrongan di pinggir jalan itu mungkin dia enggak bisa menjaga pandangannya. Lebih besar mudarat lah ya. Lebih besar itu. Makanya di awal dari Rasulullah bilang kan hindari gitu. Ya kalau enggak bisa dihindari enggak bisa lagi lah kata sahabat ini kan, enggak bisa lagi ya. Penuhlah hak-hak jalan dan hak-hak jalan ini agak berat gitu kan kita lihat dengan keadaan kita yang sekarang lah gitu. Ya ini memang berat, cuman ya inilah resiko yang mesti kita ambil kalau kita mau duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau gak sanggup gak usah ya. Kalau gak sanggup gak usah gitu. Jadi memang amar ma'ruf nahi mungkar ini tadi ya kan. Yang terakhir ini kan berat. Tapi memang kalau orang-orang sudah meninggalkan nih amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti maksiat akan tersebar di mana-mana. Iya yeah. Karena dulu Bani Israel itu dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Mereka itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah. Salah satu sebabnya kata Allah kanu. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu dulunya enggak saling mengingatkan tentang kemungkaran. Perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Maksudnya enggak saling mencegah perbuatan mungkar di antara mereka gitu. Jadi ya ada orang yang berbuat maksiat, berbuat mungkar ya biasa aja gitu dibiarin aja. Nah, kalau misalnya sampai kayak gitu itu bisa memicu azab gitu. Aduh, satu kampung. Satu kampung. Makanya kalau ibaratnya kalau misalnya istilah-istilah kalau misalnya nanti ada orang kepergok pacaran gitu kan itu kan masyarakat kan marah gitu iya kan. Bikin apa sial gitu kan. Iya ya maksudnya ya ini berarti masyarakat di situ masih ada paham dan masih inilah mencegah kemungkaran, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih peduli gitu dengan keadaan kampungnya gitu kan. Jadi ya kalau misalnya enggak ada lagi yang peduli ini orang-orang ya berbuat suka hatilah, mencuri ya dibiarin aja, berzina ya. Udahlah, urusan klan gitu kan, urusan masing-masing gitu. Nanti na'udzubillah azab itu mungkin bisa jadi datang ke situ. Karena ya mereka enggak ada lagi yang peduli untuk saling mencegah perbuatan mungkar yang walaupun, terjadi. Walaupun kayak gitu misalnya dia enggak
peduli nih. Peduli nih. Enggak peduli nih sama orang mau berzina-berzina, nanti datang masuk ke rumahnya gitu. Ya udah biarin aja lah gitu. Iya, iya. Tapi ya dia baik juga gitu, sholat di sholat juga gitu. Iya. Ibaratnya ya, tapi kalau dia ibaratnya enggak mampu mencegah kemungkaran, tapi dia sama makhluknya ada juga gitu. Iya, ya artinya kita inilah sesuai kemampuan kita tadi gitu ya. Kayak tadi kan ya, kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisan gitu kan. Enggak bisa dengan lisan, dengan hati. Paling enggak kita mengingkari perbuatan itu. Gitu. Jangan sampai kita melihat maksiat itu seperti hal yang biasa aja gitu jadinya gitu. Oh, maksudnya setidak-tidaknya kita mengingkari ya. Dan memang ini perbuatan maksiat enggak bisa dibiarkan, tapi memang kita enggak mampu gitu kan. Ya mungkin kalau kita misalnya punya kekuasaan gitu. Misalnya kita sebagai kepala desa ya kita harus kita cegah itu. Misalnya kita buat peraturan desa, gak boleh keluar malam bagi anak-anak gadis misalnya gitu kan. Untuk menjaga mereka dari hal-hal yang tidak-tidak gitu. Sekarang banyak tuh kan kasus-kasus gitu. Gara-gara tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu ditinggalkan. Makanya jangan sampai lah gitu perbuatan maksiat yang ada di sekitaran tempat kita duduk gitu kan, itu enggak kita pedulikan gitu. Ya paling enggak kita cegah gitu, dan kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan gitu. Karena anak muda mungkin ada andil di situ ya, misalnya lebih bersuara ya. Iya, lebih bersuara. Suaranya kadang lebih didengar daripada orang-orang tua gitu. Dan juga karena masih punya semangat nih anak muda gitu ya kan, semangat perubahan. Gitu. Lima tadi ya. Jadi memang ya dari hadis ini, hadis yang kita bahas ini, satu hadis ini, maksudnya duduk di samping jalan itu, di pinggir jalan itu sebenarnya dilarang dalam agama. Ya tadi kan karena Rasul tadi pertama melarang gitu kan. Iya. Tanpa ada keperluan atau hajat. Kalaupun memang ada hajat atau keperluan, ya mesti dipenuhi syarat-syaratnya. Hak-haknya ya. Karena kebanyakan orang-orang sekarang tahu ada rukhsah, ada keringanan. Ya udah ambil aja keringannya, tapi mungkin syarat-syaratnya tadi dilupakan. Iya. Enggak gitu, memenuhi haknya tapi ya. Enggak mau dia menunaikan hak-hak jalan tadi. Udah enggak usah nongkrong lah kita ya kan. Tadi rencana kita kan mau nongkrong pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya, tapi kalaupun mau nongkrong nih ya kan. Kalaupun mau nongkrong di pinggir jalan, maka niatkan kita duduk-duduk tadi ikhlas karena Allah dan untuk membahas bertemu saudara-saudara kita seiman. Untuk kan, menyambung tali silaturahim. Iya, menyambung tali silaturahim. Jadi memang datangnya kita ke duduk-duduk tadi, ke tempat nongkrong tadi gak sia-sia gitu. Kita niat datang karena Allah untuk bertemu dengan saudara kita ya kan. Yang seagama, yang untuk mungkin kita udah lama kali gak jumpa, kita sambung tali silaturahim. Kemudian kita membahas hal-hal yang bermanfaat, hal-hal agama di situ, hal-hal yang positif gitu kan. Nah, karena juga ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal, dia pernah berkata ngajak kepada sahabat yang lain, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Ya, marilah duduk sejenak bersama kita untuk beriman sesaat. Maksudnya meningkatkan iman. Dengan duduk-duduk itu kan kita udah bahas tuh kan, salah satu yang obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya kan. Jadi dia kan ngajak teman-teman yang kita yang soleh duduk dengan kita, mudah-mudahan iman kita di situ akan bertambah gitu. Jadi setelah bubarnya dari majelis kita tadi, ada faedah yang didapat, nggak cuman kita dapat dosa aja karena udah saat udah duduk di pinggir jalan, kita nggak menunaikan hak-hak jalan, kemudian pembahasan kita pun tak apa gitu kan. Iya. Sebaiknya kalaupun lah kita memang pingin nongkrong-nongkrong gitu ya, kita cari tempat yang pas gitu kan, yang terhindar dari maksiat. Ya, yang ibaratnya kalau kita duduk di situ, jangan mudorotnya tuh nggak terlalu banyak daripada manfaat yang kita dapat gitu. Kalau bisa manfaat semua yang kita dapat, nggak usah ada mudorot kan gitu. Mudah-mudahan lah. Cari tempat nongkrong aja yang lain, jangan pinggir jalan. Jalan. Bising sekarang pinggir jalan. Gak sanggup nahan mata kayaknya. Bahaya. Ini aja kita di daerah tertutup gitu lah aja. Iyalah, lebih... Kafe-kafe, rumah makan kan banyak yang tertutup. Cuman ya,
hati-hati juga gitu, tetap waspada, tetap waspada dan menjaga. Karena yang masuk pun nggak kayak orang-orang juga semua ya kan.